Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar murid-murid yang dikasihi sekalian? Usah harap semua murid-murid berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa menjaga kebersihan diri serta duduk di rumah bagi mengelak diri kita dijangkiti oleh musuh yang kita tidak nampak, iaitu COVID-19. Adakah murid sudah menunaikan solat subuh pagi tadi? Tahniah kepada murid yang menunaikan solat subuh pada hari ini. Kepada yang belum, anda tidak terlambat. Pastikan kita sentiasa menunaikan solat walau dalam keadaan apa sekalipun. Cuba kita fikirkan sejenak. Apakah itu hukum menunaikan solat? Ustaz mendengar jawapan kamu. Bagus sekali. Jawapannya, ya, solat adalah wajib. Sekarang, kita semua sudah jelas bahawa solat itu hukumnya adalah wajib. Jadi, sekiranya kita meninggalkan solat, kita akan berdosa. Jom, kita belajar bagaimana solat kita akan menjadi lebih sempurna. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk dalam bidang ibadah, iaitu solatku sempurna. Sebelum itu, kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid sekalian, pertama, murid-murid pasti dapat menerangkan syarat wajib dan syarat sah solat dengan betul. Keduanya murid-murid, murid-murid dapat mengenal pasti pentingnya solat ataupun kepentingan syarat wajib dan syarat sah solat dengan betul. Ketiganya murid-murid, murid-murid dapat mencadangkan tindakan yang boleh dilakukan melalui situasi yang diberikan dengan betul. Ustaz mahu bertanya, semasa kita mahu menyertai sesuatu pertandingan, adakah pertandingan itu mempunyai syarat pertandingan yang perlu dipatuhi? Rasanya, apakah yang akan terjadi sekiranya kita tidak mematuhi syarat dalam sesuatu pertandingan tersebut? Betul tu. Setiap pertandingan mempunyai syarat pertandingan. Begitu juga dengan solat. Sekiranya kita tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan, kita akan tidak layak menyertai pertandingan itu. Baik murid-murid, buat pengetahuan murid-murid semua, solat juga begitu. Ada syarat-syarat yang perlu kita patuhi supaya solat kita menjadi sah dan tidak terbatal. Seterusnya ibadat solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid sekalian, siapa tahu dalam solat ada syarat-syarat. Dan syarat-syarat apa yang perlu kita patuhi? Okey murid-murid, anak-anak yang dikasihi sekalian, Ustaz akan memberi satu penerangan. Dalam solat kita ada mempunyai dua jenis syarat. Yang pertama, syarat wajib solat. Dan yang kedua, syarat sah solat.
apa bezanya antara syarat wajib solat dan syarat sah solat? Di sini Ustaz datangkan yang pertama, syarat wajib solat. Murid-murid tahu, apakah maksud syarat wajib solat? Apakah perkara-perkara yang terkandung di dalamnya? Nescaya murid-murid akan mendapat menjawab. Syarat wajib solat ialah perkara-perkara tertentu yang mewajibkan seseorang itu solat. Sebelum menunaikan solat, kita juga perlu tahu apa perkara yang mewajibkan seseorang itu solat. Adakah semua yang hidup perlu solat? Adakah solat itu hanya untuk peringkat umur orang-orang tua-tua sahaja? Adakah orang gila pun juga diwajibkan untuk bersolat? Itu persoalan yang sentiasa terngiang-ngiang di telinga kita. Baiklah murid-murid, syarat wajib solat dihuraikan, disebut para ulama ada tiga. Apa dia itu tiga? Pertamanya murid-murid, syarat wajib solat itu ialah Islam. Mana bukan Islam? Tidak boleh. Islam, setiap manusia yang beragama Islam wajib menunaikan solat dalam apa jua keadaan. Sekiranya orang kafir, mereka tidak diwajibkan untuk bersolat. Keduanya, murid-murid sekalian, dimaksudkan dengan syarat wajib solat ialah baligh. Dalam bahasa Arab disebut baligh. Dalam bahasa Melayunya, maksudnya apa, murid-murid sekalian? Maksud baligh ialah sudah cukup besar, atau orang tua dulu sebut atawa, remaja dan sudah matang pemikirannya, sifat-sifat kelakiannya dan kewanitaannya. Yakni biasanya berumur antara 12 hingga 15 tahun bagi lelaki, atau wanita kebiasaannya 9 hingga 12 tahun bagi perempuan. Ustaz, saya kan baru darjah 2. Umur pun baru 8 tahun. Jadi saya tidak wajib solat kan Ustaz? Itu persoalannya. Biasa berlaku di kalangan murid-murid dan anak-anak. Walaupun kamu tidak wajib solat, tetapi ingat, tidak salah kan kita menunaikan solat. Kerana lagi awal kamu didedahkan dengan solat, lagi bagus, lagi baik. Dan kamu adalah orang yang hebat dalam Islam, di sisi ibu dan ayah terhebat, kerana mampu mendidik anak-anak, mereka berjaya dalam solat. Ini kerana kamu telah belajar menunaikan solat sebelum baligh. Itu kelebihannya. Ketiga, murid-murid sekalian, syarat bagi wajib solat tadi ialah berakal. Apa maksudnya berakal ni tuan-tuan? Otak sama ada, belum tentu akalnya ada. Dalam hal ini ulama mentafsirkan, maksudnya ialah mempunyai akal, cerdik, pintar. Bagaimanakah pula murid-murid, sekiranya orang yang tidak waras ataupun gila? Ya, betul. Orang gila tidak wajib. Yang wajib itu hanya orang yang tidak gila, akalnya sempurna. Begitu juga orang mabuk tidak wajib,
menunaikan solat di ketika itu. Selepas mabuknya, wajib dilakukan semula. Kita teruskan lagi dengan syarat sah salat. Tadi kita bicarakan tentang syarat wajib solat. Siapa tahu maksud syarat sah salat itu? Murid-murid tak tahu? Kiranya murid tidak tahu, mari sama-sama kita mendengar penerangan dari ustaz. Ustaz cerita sikit pada kamu. Maksud yang dikatakan dengan syarat sah salat itu ialah perkara-perkara yang menyebabkan solat seseorang itu sah. Dengar baik-baik ya murid. Kita tengok balik. Adakah selama ini solat kita sudah sah ataupun solat kita terbatal? Bila kita nak solat, perkara yang pertama yang kita perlu tahu adalah solat ketika masuknya waktu. Ada beberapakah waktu solat di dalam satu hari? Ini persoalan ustaz diajukan pada murid-murid. Baguslah anak murid ustaz ni. Jawapan kamu betul. Waktu solat itu adalah 5 sahaja. Apakah yang 5 itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kalau nak dilagukan pun tak apa. Asalkan kita ingat 5 waktu yang disediakan. Ingat semua ya? Setiap waktu solat itu mempunyai masa yang berbeza. Tunggu azan dahulu, baru kita tunaikan solat ya. Kerana perkara yang kedua ialah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Apa ya hadas? Ada kecil, ada besar. Bukan. Jawapan itu kurang mendapati. Bukan maksud hadas kecil itu ialah buang air kecil. Dan hadas besar pula buang air besar. Cikgu nak tadas buang air besar. Itu bukan. Hadas kecil ialah keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Mesti kita bertanya-tanya, apa itu kubul? Apa itu pula dubur? Jawapannya mudah saja. Ulama-ulama terdahulu telah pun menjawab, kubul itu ialah kemaluan kita. Malu nak sebut kuat-kuat. Kita mengeluarkan air kencing melalui kubul. Manakala dubur pula ialah tempat keluarnya najis kita. Yani buang air besar. Kita makan, kita minum. Yang keluar ke depan itu air najis, air kecil, buang air kecil. Kalau dia keluar di belakang, dia panggil dubur, buang air besar. Jadi, murid-murid sekalian, sebelum solat, kita kena bersihkan dulu. Kiranya tidak, solat kita tidak sah, ya murid-murid. Tak sah. Seterusnya, murid-murid sekalian, hadas besar pula. Apa maksud hadas besar? Tentulah kita ingin mengetahui jawapannya. Maka ustaz jawab melalui pandangan ulama. Maksudnya ialah perkara-perkara yang memerlukan kita mandi. Tau mandi? Masuk beli air, buka syawak, mandi. Bawa tuala, lap pergi kerja. Itu mandi. Jadi maksudnya mandi, mandi wajib. Kita mandi seluruh badan yang airnya mesti sampai ke ubun-ubun semua sehingga hujung kaki. Bersihkan. Kenapa kena mandi? Kerana disebut hadas besar itu ada sebab. Disebabkan kita kena mandi. Pertamanya, keluarnya air mani. Keduanya, haid.
Ketiganya nifas. Boleh tanya ibu dan kakak-kakak di rumah. Yang ke seterusnya wiladah. Wiladah ni ialah perempuan yang melahirkan anak. Dan mati. Mati kena mandi juga. Dan selain daripada mati syahid. Ingat ya murid-murid, sekiranya kita terkena salah satu daripada perkara tersebut atau perkara di atas, kita perlu mandi wajib dahulu sebelum kita menunaikan solat. Perkara ketiga, iaitu suci daripada najis pada tubuh badan manusia. Dan seterusnya pada tempat dan pakaian. Murid-murid, sebelum kita hendak bersolat, kita perlu memastikan diri kita dalam keadaan bersih daripada sebarang najis. Murid-murid, kiranya kamu bermain di padang. Ini persoalan ustaz. Ustaz tanya pada kamu, kiranya kamu bermain di padang dan terdapat lumpur yang banyak di tangan kamu, boleh atau tak kita bersolat? Sila jawab. Iya, pandai dan tepat sekali jawapan kamu. Kita perlu bersihkan dulu dan barulah kita bersolat. Yakni bersihkan lumpur itu, basuh dengan air musta'mal buta apa. Kemudian baru kita solat. Begitu juga dengan pakaian dan tempat kita menunaikan solat. Cuba kamu bayangkan. Bayangkan di benak fikiran kita. Sekiranya kamu melancung keluar negara. Ini mesti mak-mak bapak kita, orang-orang yang berkemampuan luar negara. Sekarang tak bolehlah musim COVID. Kalau sebelum ini pernah melancung keluar negara, kamu bila sampai saja di sana mesti mencari masjid. Dan kadang-kadang cari masjid tidak jumpa. Waktu solat dah makin hampir nak tamat. Bagaimanakah kita nak melakukan solat? Ada yang pergi ke Jepun. Bagaimana nak solat? Ada yang pergi ke Amerika. Bagaimana nak solat? Murid-murid sekalian, ada jawapannya. Kita boleh solat di mana-mana sahaja. Kan Nabi sebut, kullul ard masajid. Semua bumi itu masjid. Boleh solat di mana-mana sahaja. Dengan syarat, kita perlu memastikan kebersihan dan tiada najis di situ. Hatta di gereja dan sebagainya. Perkara keempat, kita hendaklah menutup aurat. Pastikan kita tahu sekiranya kita lelaki, had aurat bagi lelaki ialah dari pusat hingga ke lutut. Sekiranya kita perempuan, had aurat kita ialah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Ustaz nak tanya, kalau kita lelaki dan solat berpakaian jaket dan seluar panjang, adakah sah solat kita? Tepat sekali. Sah solat kita. Kerana kita sudah menutup aurat. Perkara yang kelima ialah menghadap kiblat. Sebelum kita solat, kita kena pastikan arah kiblat kita adalah betul. Tentu kamu pernah mengalaminya. Apabila kita balik kampung, kiblat untuk solat adalah amat berbeza. Kadang sampai di tapak solatnya sini. Seolah-olah solat itu berbeza. Ya murid-murid, semua kiblat ini merujuk kepada Kaabah saja.
yaitu Baitullahil Haram. Jadi murid-murid, sebelum kita menunaikan solat, pastikan kita suci dan mengikut syarat-syarat sah solat. Apakah kepentingan syarat wajib sah solat? Murid-murid, sekarang mari kita lihat pula apa kepentingan bagi syarat wajib solat ya murid-murid. Islam, menunaikan solat adalah salah satu cara membuktikan ketaatan kita kepada Allah dan kepatuhan kepada perintah Allah, dan mengukuhkan lagi keimanan kita kepadanya. Baligh, membuktikan bahawa Islam sangat adil, kerana hanya orang yang telah cukup umurnya sahaja diwajibkan bersolat. Tiganya, murid berakal, memastikan solat dapat dilaksanakan dengan sempurna, menepati semua rukun dan cara yang betul, kerana hanya orang yang berakal sahaja mampu berfikir dengan betul. Begitu juga dengan kepentingan syarat sah solat. Murid-murid, beralih pula kita kepada kepentingan syarat sah solat. Masuk waktu, kita perlu mengetahui waktu masuk solat, dan ini akan menjadikan kita semakin peka dan berdisiplin diri kita supaya mendirikan solat mengikut waktunya. Ini juga menjadikan kita seorang yang patuh kepada waktu dan menunaikan solat. Berikutnya, aurat adik-adik. Aurat murid-murid. Kita perlu menutup aurat, kerana Allah telah mensyariatkan had aurat bagi lelaki dan perempuan. Dalam solat, murid-murid, kita juga perlu menjaga aurat supaya solat kita menjadi sah dan tidak terbatal. Yang berikutnya, arah kiblat. Semua dah sebutkan tadi, kita perlu menghadap ke arah kiblat, kerana ianya menjadi tanda penyatuan umat. Semua orang Islam wajib solat mengikut arah kiblat yang telah ditetapkan, dan terlihat suci daripada hadas. Ianya juga akan menjadikan diri kita bersih dan suci dari segala kekotoran. Dalam Islam, kebersihan amat-amat dituntut, dan kita perlu bersih dari segala-galanya. Barulah segala penyakit tidak akan datang kepada kita sebagaimana yang berlaku di hari ini, COVID-19. Murid-murid sekalian, alhamdulillah, selesai kita mempelajari syarat wajib solat dan syarat solat. Ustaz harap semua murid, di hadapan ustaz ini, dapat memahami dan mempraktikkan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, mari kita uji sikit minda murid-murid berdasarkan aktiviti yang ustaz akan berikan. Murid-murid, apakah perkara dalam syarat wajib solat dan syarat sah solat? Ya, syarat wajib solat Islam, baligh, berakal, bagaimana ustaz sebut tadi. Syarat sah solat pula, masuk waktu solat, suci dari hadas kecil dan besar, suci daripada najis pada tubuh badan dan tempat serta pakaian kita. Begitu juga menutup aurat dan menghadap ke kiblat. Berikutnya, dengar baik-baik. Azrin, menunaikan solat asar. Tapi bezanya ditunaikan solat asar pada 1.30 tengah hari atau 30 petang waktu Malaysia. Adakah hukum solatnya sah? Jawab murid-murid. Betul. Tidak sah.
kerana syarat sah salat ialah masuknya waktu tepat dan dia lakukan tadi di waktu zuhur, maka asar sepatutnya 4:30. Baiklah murid-murid, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Pastikan anda semua solat ya, jangan tak solat. Sudah belajar, mestilah tak beramal. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum semua. Bye. Jumpa lagi.